Yang paling sering hidup di dalam rumah sama anak, ibu apa bapak? Berarti pendidikan yang paling banyak lewat siapa? Ibu. Yang banyak bicara bapak. Kalau ibu disebut di dalam Al-Quran cuma dua kali, Pak. Untuk mendidik anak dua kali disebut di Al-Quran. Bapak disebut 14 kali. Buat apa? Mendidik anaknya. Jangan semuanya dipasrahin ke ibu. Nyuci ibu, nyetrika ibu, ngepel ibu. Betul, Bu? Pak, maaf Pak, biar senang dulu. Habis ini balik lagi, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Di video kali ini, keseruan antara jamaah laki-laki dan juga jamaah perempuan. Ceramah yang beliau sampaikan bermanfaat, membuat riuh ramai para jamaah. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan videonya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, cinta sama bapak? Enggak, bahaya Pak. Itu hati Pak yang bicara. Saya tanya sekali lagi, ibu cinta sama bapak enggak? Satu orang Pak yang jawab. Istrinya siapa itu? Tulus bener. Apa sih dia ngomong apa tadi? Ibu bilang cinta sama bapak. Sekarang saya mau tanya, bapak cinta sama ibu, Pak? Ini ntar pulang ibu dibisikin nih. Yang, kamu tahu besarnya gunung nggak, Yang? Enggak, ah. Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Lah, bohong! Bohong, aku yakin bohong, gombal. Ibu gak mau kalah, Pak. Istri ngebisikin juga. Ayam. Iya, Neng. Ayam tahu gak dalamnya lautan? Belum pernah nyelam, Neng. Cinta Neng yang lebih dalam dari ada lautan yang ada di dunia ini. Bohong, Pak. Jangan percaya. Bib, siapa bilang saya nikah ini dengan penuh cinta, Habib? Oh iya, saya mau tanya. Bu, bapak mati. Kok amin, Bu? Bapak mati. Ibu mau nemenin di liang lahat. Itu cintanya palsu. Bapak, saat ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat. Oh enggak, mendingan gue kawin lagi, Habib. Cintanya manusia cuma sampai batasan liang lahat. Tapi cintanya Allah dan Nabi tidak akan pernah ada batasan. Ila yaumil qiyamah. Allah akan memberikan satu perintah kepada Nabi. Ya Muhammad, berikan syafaat, obral syafaatmu kepada umatmu. Sehingga engkau berkumpul dengan umatmu di dalam surganya Allah. Tuh lihat. Cintanya Nabi enggak ada putusnya. Kalau cintanya kita mah ya dibohongin dikit mengambek kita. Kita udah ngebohongin Nabi sering-sering. Tapi Nabi masih terus sayang sama kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ini berkah daripada guru-guru kita. Allah berikan ilmu yang manfaat daripada guru kita. Untuk apa? Menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Nabi agar apa? Menjadi orang yang soleh. Menjadi orang yang punya harganya di mata Allah. Punya harga di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah. Kalau ngomongin cinta, ada salah satu syair dari Maulid Ad-Diaulami yang dikarang oleh Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim.
Beliau mengarang salah satu kitab maulid ini, dikatakan, Ya Rabbi salli ala Muhammad Habibika Syafi'il Musyafa, pertolongan yang akan ditolong oleh yang maha penolong. Bapak, ibu pernah minta tolong sama orang? Pernah. Selalu ditolong. Apalagi bahasamu ngomong, ah, nyem duit, ah. Ya, jangan harap lah. Mau syafaat Nabi, mau. Mau syafaat Nabi. Nabi di dalam hadis mengatakan, barang siapa yang berziarah kepadaku saat hidup atau setelah tiadanya diriku, kata Nabi, dia datang ke Madinah, jaminannya akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Dia. Bib. Tepuga duwi. Gimana ziarahnya, Bib? Mahal. Nabi juga ada solusi kedua. Barang siapa yang berdoa setelah azan. Hafal enggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil. Wa ba'dhu maqamal mahmudan alladhi innaka la tukhlifun. Apa kata Nabi, barang siapa yang berdoa setelah azan yang dibaca doa ini akan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Tuh, diobral syafaatnya buat umat. Tapi ini yang kita telah lewatkan, kecintaan Nabi sama umat 14 abad yang lalu sudah dikorbankan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah berkorban untuk umat. Nabi selalu diberikan yang diminta hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah sholat sampai kaki bengkak, pernah. Oi. Oi. Pernah sholat sampai kaki bengkak. Pernah Habib asam urat. Betul enggak? Nabi kaki bengkak sholat buat siapa? Buat diri Nabi, buat umat. La ilaha illallah. Enggak ada cinta yang lebih mulia melainkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'asyiral hadirin rahimakumullah. Bapak ibu yang dicintai oleh Allah. Di dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala sedang beliau bersenda gurau dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang makan, tiba-tiba malaikat Jibril turun dengan mengatakan, hal hataka haditsul ghasyiyah, diceritakan tentang siksaan api neraka. Berhenti Nabi, berhenti makannya, nangis Nabi. Sampai ditanya, apa yang membuat firman ini turun? Buat diceritakan tentang neraka oleh malaikat karena perintah Allah. Surga diceritakan, neraka diceritakan. Nabi Muhammad tidak lagi mendengarkan tentang surga karena aku telah masuk sampai ke dalamnya. Aku telah melihat bagaimana indahnya surga. Ceritakan kepadaku tentang neraka jahannam, wahai Jibril. Disuruh ceritain tentang neraka jahannam. Malaikat Jibril mengatakan, Ya Rasulullah, neraka jahannam apinya berwarna hitam. Dalam sungguh sangat amat dalam. Panas sangat sungguh panas. Apa jawaban Nabi, ya Jibril? Untuk siapa neraka jahannam Allah ciptakan? Jawaban Malaikat Jibril terdiam. Tidak langsung dijawab oleh Malaikat Jibril. Ditanya lagi yang kedua, wahai Jibril, neraka jahannam Allah ciptakan untuk siapa? Tidak dijawab juga oleh Malaikat Jibril. Sampai yang ketiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya, maka Allah memerintahkan Malaikat Jibril, ya Jibril, katakan kepada Muhammad, ceritakan untuk siapa aku ciptakan neraka jahannam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya neraka jahannam Allah ciptakan untuk umatmu, ya Rasulullah. La ilaha illallah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Neraka jahannam diciptakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi begitu dengar, Nabi pingsan. Terbangun, Nabi nangis, terseduh-seduh. Sampai Nabi tinggalkan makannya, masuk ke dalam kamar. 3 hari tidak keluar, hanya cukup ibadah, 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 dan ibadah kepada Allah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali mengetok pintu kamar Nabi, tidak dibuka sama sekali. Sampai mereka semua memohon kepada Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Ya Fatimah, panggil ayahmu, lihat bagaimana keadaan ayahmu. Diketok kamarnya, terdengar suara Nabi SAW, kalau rindu dengan syurga, suara syurga, mendengar suara Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan perempuan di sini jadi bidadari-bidadari syurganya Allah, yang selalu dalam naungan daripada kemahnya, daripada Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Terdengar assalamualaikum ya Rasulullah, dibuka oleh Rasulullah. Terdengar suara Siti Fatimah, saat itu melihat Nabi dalam keadaan kurus, mukanya pucat. Yang ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan sehingga 3 hari engkau tidak keluar dari kamarmu? Apa jawaban Rasulullah? Ya Fatimah, Allah telah menciptakan neraka jahannam untuk umatku. Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Tidak lepas aku selalu bermohon kepada Allah. Di dalam doanya Nabi, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Kita yang bikin dosa, Nabi yang mohon ampun. Kita yang enggak ibadah, Nabi yang nambel ibadah kita. Kita sampai gini hari, 7 hari enggak pernah kita enggak makan. Saya mau tanya, corona kemarin kita pusing apa enggak? Corona kemarin pusing apa enggak? Pusing, kenapa? Semoga duit hadir. Betul enggak? Sarua aing juga. Jadwal Allah kiai. Yang ada semua batal. Subhanallah. Pusing. Tapi saya ambil hikmah. Corona kemarin berat badan saya naik 18 kilo. Alhamdulillah. Makan tidur. Alhamdulillah. Tapi begitu 3 bulan. Liar. Pusing. Tapi ambil hikmah dong. Saat corona kemarin 2 tahun Allah turunkan buat kita khusus Indonesia, yang tadinya suami kerjanya di luar kota, begitu corona cicing baik di rumah. Betul? Iya Bib, kelamaan 2 tahun sumpek Bib, ngeliat laki dia lagi. Sama bapak juga begitu, ngeliat 2 tahun ibu rambut dicepol aja, muka berminyak, bisa goreng tempe, begitu kendus dikit, persis banget bau kompor. Betul pak. Dosa lu bulu. Bu, ntar habis ini saya bahas tentang istri kepada suami, boleh ya? Bodo amat. Boleh mau kagak, pokoknya saya buka nih hari. Biarin, biar punya malu dikit jadi istri. Udah dimodalin, kasih duit, masih aja begitu bentuknya. Kiai izin ya, boleh ya kiai ya? Boleh ya? Nasehatin istri boleh ya? Boleh gak pak? Bapak mau kawin lagi gak? Mau pak. Sarwa aing juga. Ntar dulu deh, saya terusin dulu. Sampai mana tadi tuh? Kenapa? Kawin lagi katanya. 2 tahun Bib, sampai sekarang masih belum hilang di pikiran. Tapi saya mau tanya, sekali lagi saya tanya, 2 tahun kemarin corona pusing. Rezeki Allah tutup nggak? Enggak. Sarapan masih? Makan siang masih? Sore masih nyemil kopi singkong ubi masih? Malam masih makan nasi? Malam masih nyemil Indomie? Yang lo pusingin apaan? Aha. Udut. Ambil tisu bakar. Pura-pura udut aja. Ada yang nanya sama saya. Habib, kira-kira di sorga ada rokok enggak? Ada. Ada. Mau rokok lu? Di sorga ada. Tapi ambil apinya neraka sono.
Lah apaan yang enggak ada sih di sorga? Mau masuk sorga, mau masuk neraka? Sorga neraka? Cuman orang kawali, kalau saya tanya nih, masuk sorga, masuk neraka, mikir. Hoi, masuk sorga, masuk neraka? Ngimpi. Lah model kayak kita begini masuk sorga, kan lucu ya? Emang sorga ada yang model kayak kita gini ada? Enggak ada. Amin. Saya juga ngerasa, saya bukan ngerasa diri saya soleh. Saya juga khawatir. Saya nih kiai minta maaf. Saya selalu keluar dari rumah. Setiap saya jalan ceramah tuh saya bilang, ya Allah, seberapapun banyak orang hari ini, berikan satu orang aja kasih hidayah, selamatin saya ntar di yaumil kiamah. Yang kedua, seberapa banyak pun orang yang hadir, sekarang kau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami di dalam surganya Allah. Ini niat saya, kayak setiap saya keluar dari rumah. Tapi yang saya lihat begini maksudnya. Ah, saya mau tanya. Sholat kita khusyuk apa enggak? Enggak. Enggak pernah khusyuk. Enggak pernah khusyuk. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Hah? Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Saatnya dia dibunuh, ngerasa, aduh, ah, tato. Begitu dibunuh, sholat jalan terus. Sampai akhir salam, assalamualaikum. Doa munajat sama Allah. Begitu selesai mau bangun, kok sakit. Dilihat, ini pisau kapan nyampenya ke dalam ini. Pernah kita begitu, pernah. Kita digigit nyamuk aja, garuknya repot. Luar biasa. Betul gak? Model kayak kita masuk surga, pantas emang? Pantas apa kagak? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Lah, emang surga punya bapak moyang lu apa? Surga itu masuk ke dalam surga dengan nilai. Gak ada orang masuk surga dengan sendiri dirinya. Orang masuk surga itu pakai nilai. Nilainya apa? Yang pertama, kita kalau urusan masalah ibadah, udah blow on lah kita lah. Udah masalah ibadah, blow on. Allahu Akbar, padahal kita udah janji tuh. Kita udah pasrahin diri sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mama lillahi rabbil. Kunci motor nempel di motor, kita ingat. Betul gak? Kompor belum dimatiin, kita ingat. Kira-kira yang begini salatnya diterima apa kagak? Jadi selama ini kita salat percuma gitu. Percuma. Tapi saya minta, saya yakin, hakul yakin, demi Allah, sholat kita selama ini pasti diterima oleh Allah. Pasti. Kenapa? Karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi kasih keringanan lewat Allah. Allah ini memberikan keringanan dalam keadaan ibadah kita. Ada sunnah di dalamnya, sunnah Nabi. Ini yang akan memberatkan kita kelak di yaumil kiamah. Ada sunnah di dalam sholat, jangan ditinggalin. Dibaca, dilakukan. Kenapa? Karena ini nilai plus. Sampai-sampai perkataan para salaf, orang yang sholat cuman rukunnya doang, sunahnya ditinggalin, ibaratnya dia pakai peci, pakai koko, tapi gak pakai kain. Paham ya? Telanjang, bawahnya telanjang. Malu gak? Malu gak? Jalanin sunnahnya, kenapa? Karena ini yang bisa nambal semua kekurangan kita di hadapan Allah. Kadang kita minta surga, minta sama Allah. Ini yang paling sering kita minta. Ya Allah, panjangkan umur aing. Betul. Betul. Mau umur panjang, mau. Mau umur panjang. Yang lain mati, lo doang sendirian, mau. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngelinding sendiri. Mau begitu, mau. Minta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Itu yang diminta. Dua lagi, ya Allah, minta lobakan rezeki aing. Lah. Nganggur minta rezeki banyak. Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak. Amin gitu. Alah, lu amin aja kudu disuruh. Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak. Begitu sampai rumah, buka pintu, ketiban duit.
kaget orang duit sekamar. Kaget gak? Kena jantung, Pak. Manfaat rezekinya. Minta rezekinya, Pak. Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak, yang berkah untuk makin taat ibadah kepada Allah. Ini minta rezeki banyak, rezeki banyak. Emang rezeki kita banyak buat apaan sih? Buat apa? Buat ibadah. Bohong, begitu ngelihat duit, ya semuanya dibeli. Tanah, rumah, mobil, semua dibeli. Urusan. Apa katanya? Nyandung apa? Dapat bahasa lagi, aing. Nyandung ya? Bu, emang Bapak nggak boleh kawin lagi? Nggak boleh? Boleh! Istri soleha itu istri siapa itu? Bapak, diketarain, Pak! Bu, sholat itu siapa yang perintahin? Ada di dalam Al-Quran nggak? Zakat, siapa yang perintahin? Ada di dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan? Ada di dalam Al-Quran? Siapa yang perintahin? Pergi haji jika mampu? Ada enggak? Di dalam Al-Quran ada? Siapa yang perintahin? Nikah 2, 3, 4, ada enggak di Al-Quran? Lu diam. Ibu, nih yang begini gue sedep nih. Bu, nikah 2, 3, 4 di Al-Quran ada enggak? Urusan ibu enggak ngebolehin, kenapa? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Tenang, Pak, gue belain lu. Nah. Bu. Ibu duduk di kursinya kakinya 4 apa 1? 2. Serem juga lu main sirkus. Bangku kakinya 2 apa 1? Oh, 4. Tadi bilang 2. Bapak, Pak, itu kursi kakinya berapa, Pak? Enggak goyang, enggak? Tegap. Kursi aja 4 tegap, gimana istri, Pak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, mau diluasin rezeki? Suruh Bapak kawin lagi. Betul enggak, Pak? Betul. Gua belain lu. Saya ngelihat Bapak dari tadi ngeliatin tenda aja, ya Allah. Berasa panggung kayak pelaminan. Bu, ilmu itu tinggi, Bu. Di dalam kehidupan Nabi udah ngajarin kita tuh banyak ilmu. Banyak ilmu. Dari mulai kehidupan kita. Ya, kehidupan kita sehari-hari ada ilmunya. Rumah tangga ada ilmunya. Setiap ilmu itu datang keluar dari siapa? Guru. Ngaji gak? Woi, ngaji gak? Ini kayaknya gue gak bakal diundang lagi nih kemarin nih. Ngaji, Bu? Seneng dapat ilmu? Praktekin dong. Setuju gak, Pak? Tenang, Pak, tenang. Cicing, Pak, cicing. Selangkah lagi, Pak. Bu, kalau sudah dikerjakan ilmunya, berarti ibu tanda-tanda orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Bapak boleh kawin lagi? Maaf, Pak, istiqomah. Ilmu di dalam rumah tangga ada, ilmu di dalam kehidupan ada. Nabi Muhammad SAW ngajarin kita. Bapak pendidikan terbaik Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Segala lini, segala tempat, segala kebentuk apapun di dunia ini, ilmunya ada lewat Nabi Muhammad SAW. Ibu mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ikutin ilmunya Nabi Muhammad SAW.
Bapak mau jadi manusia yang akan dibebaskan kelak di yaumil kiamah. Soal masalah istri, masalah anak mau dibebasin. Ada ilmunya daripada Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Bagaimana seorang lelaki, seorang suami, kalau istrinya tidak terdidik di dalam ilmu agama, bagaimana dapat mencetak putra-putri yang soleh-soleha? Jika seorang istri tidak mengerti ilmu agama, bagaimana dia dapat mengajarkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh-soleha? Seorang anak tidak terdidik di dalam ilmu agama, bagaimana caranya ini anak setelah meninggalnya orang tua dapat mengirimkan doa? Ilmu ini tinggi, ilmu ini sangat besar. Saat Nabi diturunkan ayat pertama apa? Iqra, bacalah. Berarti setiap manusia wajib menuntut ilmu, baca, tahu bagaimana ilmunya, baru bisa melaksanakannya. Betul enggak? Bu, ibu, sayang, enak dipanggil sayang. Sekarang saya mau tanya, ibu ngedengar dipanggil sayang senang, ibu manggil bapak siapa? Jawab yang benar, jawab yang benar. Ibu ngedengar saya manggil sayang, enak didengarnya. Enak didengarnya. Ibu manggil bapak siapa? Sia. Manehna. Bapaknya budak. PA. Kalau ibu dipanggil sayang mau, dipanggil sayang suka, contohin ke suami dong. Itu ada ilmunya. Panggilan orang tua, panggilan anak untuk orang tua jangan dipakai di dalam rumah tangga. Papa, mama, ibu, bapak, ayah, bunda, jangan. Cukup anak yang manggil suami istri tersebut. Anak manggil kita ibu, bapak, gak mungkin anak manggil lek, alek. Dan gak mungkin. Panggilannya itu tanda penghormatan. Kalau ibu hormat sama suami, panggilan juga mesti panggilan sayang. Cinta, sweetie. Lah, begitu kan pak? Betul gak pak? Seneng gak bapak kalau dipanggil sayang? Kalau saya manggil, bapak, sayang, kan gue mencong. LGBT lah gue. Saya manggil ibu sayang, itu wajar, karena beda. Beda mahrum. Kalau ini manggil sayang, di Habib belok. Emang lagi musim tuh, kiai, lagi gitu-gitu tuh, hati-hati. Eh, laki-laki. Lu jadi orang yang gagah. Gemulai banget lu. Benar kiai, saya demi Allah kiai ya, Jakarta apalagi, banyaknya luar biasa. Saya bukan masalah dia mau lo suka laki sama laki sih, urusan dia sama Allah ya. Tapi kita khawatir kan, keturunan kita sama matinya bagaimana. Lu laki, tapi lu pakai kerudung. Kalau laki panggilannya apa? Di dalam doa, Allahumma fir warham, itu laki-laki kan? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Kalau yang perempuan mati, Allahumma fir warhamha wa'afiha. Tuh, coba kalau yang laki kagak, perempuan kagak, doanya gimana? Allahumma firlahu ha warhamhu ha, gitu. Perempuan titelnya saat meninggal, titelnya apa? Almarhumah. Yang laki-laki, nah kalau banci, aluminium. La ilaha illallah, kok ada ya model begini ya? Hati-hati ya, bu, pak, hati-hati, didik anak-anak kita. Jangan ngerasa kalau anak udah di dalam rumah tuh aman, jangan. Ini handphone bisa ngejelajah dunia, pak. Bu, ini handphone bisa ngejelajah dunia. Bib, anak saya mah di dalam kamar aja. Iyalah, anteng, orang handphone ada di tangannya. Ini yang bahaya. Bu, yang paling sering hidup di dalam rumah sama anak, ibu apa bapak? Berarti pendidikan yang paling banyak lewat siapa?
ibu yang banyak bicara bapak. Kalau ibu disebut di dalam Al-Quran cuma 2 kali, pak. Untuk mendidik anak 2 kali disebut di Al-Quran. Bapak disebut 14 kali. Buat apa? Mendidik anaknya. Jangan semuanya dipasrahin ke ibu. Nyuci ibu, nyetrika ibu, ngepel ibu. Betul, bu? Pak, maaf pak, biar senang dulu. Habis ini balik lagi pak. Pak, banyakin duduk ngobrol sama anak pak. Jangan semuanya serba ibu. Ibu pagi ngelayanin anak berangkat sekolah. Begitu siang masak ngelayanin bapak. Begitu malam ronda. Betul gak? Jadi perempuan bapak gak bakal sanggup pak. Demi Allah gak bakal sanggup. Bapak boleh angkat bertonton. Ini son. Bapak angkat kuat. Perempuan kuat. Gak bakal kuat. Pak, perempuan itu seorang wanita. Ini nak ambil wudhu seperti ini. Nak, apa yang kamu ketahui hari ini? Tanya. Jangan semuanya disalahin ibu pak. Jujur saya pernah ngelakuin pak. Waktu saya pak berangkat tahu Tanah Abang tahu ya bu ya. Oh kalau Tanah Abang mah ibu-ibu ma'ruf tahu betul kalau Tanah Abang, apalagi tukang ngabisin duit laki sih. Jalan ke Tanah Abang pak, saya bawa anak saya pagi, saat itu umurnya 8 bulan pak. 8 bulan saya gendong pak, 5 menit pindah kanan, 5 menit pindah kiri, 5 menit pindah lagi kanan pak. Bulak balik, gak kuat. Saya panggil istri. Nih yang sini. Maaf bu, saya dipanggil istri sayang dan saya manggil istri sayang. Lah bener-bener pak, maaf. Lah gimana orang gak sayang, orang modelnya begini. Lah bini-bini gua kenapa lu yang sewot? Saya panggil yang sini. Kenapa? Ini digendong pagi ini gak kuat ah. Berat. Gak kuat pak. Total paling lama laki-laki gendong anak 15 menit sampai 20 menit, selebihnya enggak bakal kuat. Enggak percaya, coba besok gendong ibu. Begitu digendong nih, pak, sama istri, taruh di pinggang, tangan kiri diganda tangan satu, pak. Tangan kanan ngapain? Milih baju. Kehebatan seorang perempuan. Bu, Anda luar biasa. Sallu ala Muhammad. Itu. Udah nih saya banggain ya. Besok undang lagi ya. Didik pak anak-anaknya. Diajarin yang baik. Itu masalah anak. Masalah istri bapak juga harus tegas pak. Bapak sebagai kepala rumah tangga wajib nguntun istri. Bu. Selama ini dididik di dalam agama enggak? Jawab. Dididik gak? Dijalanin gak? Betul pak enggak? Bu. Ini ilmu lagi nih. Ini saya kalau udah ceramah gak tahu waktu nih. Sampai jam berapa kita? Saya kalau udah anak ceramah bisa sampai tarhim loh. Sampai jam 4 mau. Kuat gak? Gue emang gak. Bu, di neraka banyaknya laki apa perempuan? Lu sadar tuh. Orang kawali mah luar biasa, perempuannya tahu neraka buat siapa? Perempuan. Laki-laki mah ahli sorga, bu. Betul gak, pak? Betul gak, pak? Apalagi model-model yang begini. Ya. Yang begini mah orang sorga nih, laki-laki pasti ahli sorga. Lu enggak. Laki-laki paling banyak di sorga. Kenapa? Tertindas oleh istri. Tuh lihat mukanya pada sembep aja mukanya. Bapak dicurahin pak. Jangan didiemin. Itu bisa jadi bom waktu dalam rumah tangga. Bu. Oi. Mulai dari panggilan ke suami tuh. Sayang. Cinta. Sweetie. Beb.
Woi, beb-beb. Ya. Apa lagi? Ayam, ya Allah. Makasih, Neng. Aku juga ayam. Apa? Ayam. Lu ngapain kejepit? Yang terakhir, my love, my love. Kayak merek spray. Panggilan sayang itu rumah tangga buat jadi ngawetin. Ini ilmu loh. Semua di dalam kehidupan ada ilmunya. Bu. Bu. Kalau suami minta sesuatu apapun, ibu turutin gak? Hah? Gila nekat banget tuh ibu. Jawabannya enggak. Astagfirullahaladzim. Ini saya ngomong begini nih. Ini saya mau serius tapi santai. Ini saya benar-benar. Saya mau kayak gini. Kenapa? Karena yang begini pasti bakal masuk ke isi kepalanya. Dikasih dalil sama hadis, Pak. Ngebul kepala orang, Pak. Betul. Saya mau bertanya lagi, sekali lagi. Ibu, ibu pernah dandan? Pernah dandan, Bu? Kemana? Kondangan. 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 Di depan suami pernah dandan? Pak, jelasin. Itu ilmu, Pak. Bu, suami itu bukan ATM. Tiap ngomong, Pak, duit. Yang duit. Yang duit. Sekali, dua kali, enak. Tiga kali, bisa ribut rumah tangga. Dikasih nafkah nggak, Ibu? Dikasih nafkah nggak? Dijajanin nggak? Dibelanjain nggak? Ibu pernah ngasih apa buat bapak? Bu, saya cuma mau ngasih tahu bapak, maafin saya ya pak ya. Maafin ya pak, saya ngomong begini demi Allah, saya cinta sama wanita. Cinta luar biasa. Lah iyalah, mak gue perempuan kan. Istri saya perempuan apa laki? Perempuan lah, makanya saya cinta sama perempuan. Kalau saya cinta sama bapak, namanya homo. Bu, jangan dandan depan suami. Bu, rahmat Allah turun. Dosa ibu diilangin sama Allah. Tuh kalau ibu niat dandan buat suami. Bib, saya udah berusaha dandan. Eh, saya dikatain ondel-ondel. Biarin aja, yang penting berusaha dulu. Wah, minta duit. Apalagi pak, ini saya paling gedek kalau udah ngeliat perempuan pakai lipstik dikorek-korek depan suami pak. Betul gak pak? Kita ngeliatnya cuma begitu doang tuh. Sampai dia ngomong, yang beak. Bapak, bu, dengar. Kalau saat ibu minta, bapak cuma ada rezekinya sedikit, ambil. Alhamdulillah. Beli lipstik berapa harganya? 125. Ambil kalau dikasih 3.000. Ambil, Bu. Ambil. Itu rezeki suami yang halal daripada 125 tapi haram. Pilih mana? Haram-haram, David. Ambil 3.000-nya, jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah merah-merah juga itu bibir. Yang penting dengan niat untuk nyenengin suami. Bu, di dalam dunia ini perempuan banyak masalahnya. Banyak. Hati-hatinya banyak luar biasa. Sampai Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, Pak. Di dalam salah satu riwayat, Nabi dijegat sama Malaikat Jibril. Saat turun dari mimbar khatibnya Idul Fitri, beliau dikatakan, "Wahai Rasulullah, tolong aminkan doaku." "Baik wahai Jibril, apa doamu?" "Ya Rabbi, jangan kau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya." Itu yang pertama. Doa anak, jika ada seorang anak yang ahli ibadah, dia durhaka kepada orang tua. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? "Sebanyak apapun uang kalian, wahai anak, engkau memberikan nafkah, engkau memberangkatkan haji orang tuamu, dari mulai negerimu sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negerimu. Engkau membuat hati orang tua terluka sampai mengeluarkan air mata. Hati-hati, surga haram untuk anak tersebut." Hati-hati sama orang tua, jangan main-main. Yang kedua,
Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu, bapak, ibu nyaut pak. Kalau suami yang durhaka, hadisnya nggak sampai situ. Hadisnya cuma sampai istri yang. Kalau perempuan, laki-laki mah baik insya Allah. Baik, ini orang-orang baik semuanya. Yang perempuan yang masih tanda tanya. Bu, Bib, emang ciri-ciri seorang istri yang durhaka bagaimana sih, Bib? Kalau ngomong melotot-melotot sama suami, itu durhaka. Ngomong lebih tinggi nadanya daripada suami, itu durhaka. Ini yang paling bahaya nih, Bu. Bu, sekarang ibu pada pakai kerudung, cantik-cantik, bagus-bagus banget. Besok nyapu depan rumah, buka itu jilbab kemana? Oi, kemana? Bu, tahu satu helai rambut wanita bisa memasukkan 4 orang laki-laki ke dalam neraka jahanam. Satu rambut wanita yang terlihat bukan mahramnya, satu dapat memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama, ayahnya. Yang kedua, pamannya. Yang ketiga, suaminya. Yang keempat, anak laki-lakinya. Besok kalau mau nyapu di depan rumah pakai kerudung. Pak, maaf, bapak, saya cuma mau ngasih tahu, bapak nggak boleh diem kalau ngelihat istri. Bapak harus punya cemburu. Harus punya cemburu. Ya udah lebih pak, orang di dalam rumah nggak boleh, di luar rumah nggak boleh. Nyapu di teras rumah, tutup auratnya, pakai yang panjang. Jangan sampai terlihat rambut. Ini udara makhluknya Allah. Daun adalah makhluknya Allah. Pasir makhluknya Allah. Debu makhluknya Allah. Mereka akan bersaksi di yaumil qiyamah. Na'udzubillah ini. Hati-hati. Bu, baik-baik sama bapak ya. Insya. Insya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu. Maaf yang selas-selasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga kajian-kajian beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam rumah tangga. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.